Tuan-tuan, saya, inilah dia determination, keazaman yang kuat. Yang ini Sayyidina Umar Al-Khattab nak pada orang Islam, jadikan cerita hijrah supaya engkau ada mental juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati juga seluruh barisan kepimpinan, jawatankuasa, para pegawai Masjid Kolej Islam Melaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Ilahi sekali lagi dapat menyampaikan syarahan di masjid ini. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 2484 hari yang lalu. Hari Sabtu, 3 hari bulan Oktober tahun 2015, jam 10 pagi. Maknanya sudah 6 tahun, 9 bulan, 19 hari yang lalu. Dan saya sangat yakin tuan-tuan pun tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Ketika itu, kita berada dalam program anjuran bersama Pengurusan Masjid Kolej Islam Melaya dengan Perkim Cawangan Masjid Kolej Islam Melaya, dengan kerjasama juga Wanita Perkim Cawangan Petaling Jaya. Kita bincangkan tajuk Semakin Sayang. Malam ini bersempena dengan kedatangan bulan Muharram. Kurang lebih lagi 7 hari kita akan menyambut bulan baru Islam, iaitu bulan Muharram. Maka mari kita melihat malam ini, Muharram ini dia bukan calang-calang bulan. Ini pun bulan yang hebat juga. Sebab itu Muharram ini, perkataan Muharram itu sendiri maksudnya diharamkan. Apa makna diharamkan? Kata Abu Amir Ibn Ala dalam Tarikh Dimashq, dinamakan bulan Muharram kerana sebarang peperangan termasuk jihad diharamkan pada bulan Muharram. Bayangkanlah, jihad walaupun dia benda yang besar, tak ada amalan yang boleh menyaingi jihad, tetapi tetap tidak boleh dilakukan pada bulan Muharram. Maka kalau jihad pun tak boleh buat bulan Muharram, apatah lagi jihad, lagi tak boleh buat. Muharram ini dia bulan-bulan haram. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah sendiri sebut sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 yang telah aku tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, dan antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Itulah ketetapan agama. Jangan kamu zalimi diri kamu pada bulan-bulan yang 4 ini. Surah At-Taubah ayat 36. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah, kata dia Nabi pernah menjelaskan apa makna 4 bulan. Dalam Quran tak disebut bulan apa. Hadis mendetailkan
As-sanatusna asyara syahra minha arba'atun hurum. Dalam setahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang sangat dihormati. Salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. 4 bulan ini 3 daripadanya duduk berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan ada satu bulan yang terasing, dia panggil Rajab Mudhar. Mudhar ni nisbah kepada suku Arab yang sangat hormat kepada bulan Rajab, yang mana Rajab ini kata Nabi tersepit di antara Jamadil Akhir dengan bulan Syaban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 7 hari lagi kita akan berada pada bulan yang mulia. Ini pun Zulhijjah pun mulia juga, tambah lagi dengan bulan Muharram. Dia ulama ada buat kira-kira bulan apa yang paling afdal antara keempat-empat bulan yang haram ini. Semua ada kelebihan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga beberapa ulama, ni boleh rujuk kitab Lataiful Ma'arif, kata dia Ramadan dia hebat kerana ada Lailatul Qadar. Antara 21 sampai 30 Ramadan itu time frame untuk pencarian Lailatul Qadar. Zulhijjah dia jadi hebat kerana Zulhijjah ini antara 9 sampai 13 orang melakukan ibadah yang tak boleh buat pada bulan lain, iaitu korban dan juga haji. Dia ada hari Arafah dan bagai-bagai lagi. Tapi bulan Muharram pula, kata ulama, dia ada 10 Muharram. Yang mana 10 Muharram ini orang Melayu panggil Sura ataupun Ashura. Itu begitu banyak peristiwa besar yang berlaku. Disebabkan Muharram inilah kedudukannya yang tinggi, sehinggakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Muharram ini dengan Syahrullah, bulan Allah. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebut afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling first class selepas daripada Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam As-Suyuti dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim, dulu orang jahiliah dia tidak panggil bulan Muharram ini dengan Muharram. Dia memanggil bulan Muharram ini dengan nama Safar Awal. Muharram ini nama baru. Lepas Islam datang, Allah yang gantikan dengan nama Al-Muharram. Dan sebab itu, kerana Allah yang menamakan bulan ini bulan Muharram, maka Nabi menyandarkan kepada Allah bulan ini, Syahrullah, bulan Muharram. Dan ada juga setengah ulama menyebut namanya Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi. Apa sebab? Kerana tidak ada sedikit pun riak, konflik, pergeseran, permusuhan sepanjang bulan Muharram. Jadi kita berdoa bulan Muharram nanti kalau parlimen pun mana-mana ke, janganlah nak gaduh-gaduh, jerit-jerit apa semua, tak sesuai. Ini bulan kita mesti mau tenang-tenang saja. Janganlah gaduh-gaduh pun tak ada. Ini bukan bulan yang bergaduh, bulan Muharram ini. Apakah yang kita dianjurkan buat pada bulan Muharram nanti? Pertama sekali puasa. Number one, puasa. Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Wa afdhus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Nabi sebut puasa yang paling utama selepas Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Dan solat yang paling utama selepas solat wajib, solat yang utama selepas solat wajib adalah qiyamul lail, sembahyang malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah nak perlu puasa sepanjang Muharram buat macam Ramadan pula, tidak. Kalau tak larat pun kita ikutlah anjuran berpuasa pada bulan Muharram nanti, khususnya pada Yaumul Ashura, 10 Muharram. Kalau dah malas sangat, puasa 10 Muharram saja. Cuma ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas, Quliman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata fara'al yahuda tasumu yaum Ashura. Nabi masa mula-mula hijrah ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi dia puasa pada 10 Muharram. Nabi pun tanya, apa hal kamu? Faqala ma hadha? Ni apa hal kamu semua puasa pada 10 Muharram ini? Orang-orang Yahudi jawab, qalu hadha yaumus salih. Ini hari baik, ini hari bagus.
Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Pada hari inilah kami mengenang sejarah nenek moyang kami Bani Israel dulu telah diselamatkan oleh Allah daripada musuh-musuhnya. Fasamahu Musa. Maka Nabi Musa dulu pun puasa pada hari ini. Ini Yahudi explain pada Nabi. Nabi pun macam terkejutlah dengan statement ini. Kata Nabi, fa'ana ahakku bi Musa minkum. Nabi kata, apa hal kamu bin pada Nabi Musa pula? Antara awak dengan saya, saya lagi berhak dengan Nabi Musa. Fasamahu wa amara bi siyamih. Maka Nabi pun telah memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa untuk tahun-tahun yang mendatang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada menarik untuk kita syarahkan. Kenapa Nabi ungkapkan kata-kata ana ahaqqu bi Musa minkum? Saya lebih berhak dengan Nabi Musa berbanding dengan kamu. Apa sebab? Kerana yang pertama, Nabi Musa dengan Nabi kita sama-sama profession. Apa profession mereka? Rasul. Dan yang kedua, pengembala kambing. Dua-dua ni sama. Jadi dia duduk pada alumni yang sama. Ma ba'athallahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Nabi sebut tidak ada mana-mana nabi melainkan mesti mereka itu adalah pengembala kambing. Dan Nabi Musa dia mengembala kambing. Dalilnya surah Taha ayat 18. Tuan-tuan baca sendiri. Berapa lama? Ini cerita zaman Nabi Syu'ib. Anta jurni thamaniya hijajin fa in atmamta asyra fa min indika. Kamu kerja dengan aku 8 musim dan jika kamu cukupkan 10 maka itu baik untuk kamu. Panjanglah ceritanya, cerita Nabi Musa dengan Nabi Syu'ib. Ada dalam surah Al-Qasas juga ayat ke-27. Jadi Nabi Musa dengan Nabi kita sama profession, iaitu pengembala kambing. Jadi Nabi kata, saya dengan kamu, saya lagi berhak dengan dia. Kami profession sama. Yang kedua, Nabi kita dengan Nabi Musa, dia baik semasa peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ya, kita maklum dengan cerita ini, awal perintah semayang itu 50 kali sehari. Tapi siapakah yang berjasa minta supaya dikurangkan diskaunnya itu? Nabi Musa. Fanazaltu ila Musa faqala ma farada rabbuka ala ummatika qultu 50 salatan. Nabi cerita, ketika saya turun daripada perjalanan selepas menghadap Allah, saya jumpa Nabi Musa, dia tanya, kamu kena buat apa? Tuhan suruh apa? Jawab Nabi kita, umat saya kena sembahyang 50 waktu. Apa respon Nabi Musa? Qalarji' ila rabbuka fas'alu takfif. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, minta maaf. Baliklah semula jumpa Tuhan, minta dia at-takhfif. Apa makna takhfif? Diskaun. Minta dia diskaun. Fa inna ummataka la yutiquna zalika. Aku sangat yakin umat kau takkan mampu nak buat 50 waktu. Nasib baiklah Nabi Musa dia bagi nasihat. Itu pun selepas minta diskaun tinggal 45. 45 pun Nabi Musa kata banyak. Minta lagi kurang. Kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Falam azal arji'u baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam. Sampai Nabi kata, aku dah jadi penat lah. Kehulu kilir sampai ke Nabi Musa. Banyak, kurang lagi. Naik lagi, dapat kurang, banyak, kurang lagi. Sampai tinggal 5. Itu pun Nabi Musa menasihatkan. 5 pun banyak. Umat kau pemalas. Tak payah je lah. Elok setahun sekali agak semayang raya patutnya. Tapi Nabi kita dah malu. Daripada 50 tinggal 5 nak lagi kurang, itu teruk malas sangat. Tapi memang tuan-tuan, kalau Nabi Musa tak bagi nasihat, jenuh juga kita 50 kali sehari semayang ini. 24 jam bagi 50 maknanya sekitar 25 minit atau setengah jam sekali kita kena semayang. Mana kalau dikurangkan waktu solat tu 5 minit, maknanya waktu istirahat kita hanyalah 20 minit saja daripada solat ke solat yang seterusnya. Tak ada kerja lain lah, semayang kerja kita. Dan riwayat ini juga yang cerita Nabi jumpa orang Yahudi puasa Ashura ini menjadi petunjuk bahawa kita kena syukuri nikmat walaupun peristiwa tu dah berlaku ribuan tahun. Macam contoh, Nabi Musa, cerita dia diselamatkan oleh Firaun tu dah lama dah. Tapi tetap
Orang Yahudi ni meraihkan. Dan Nabi pun suka cara itu. Sebab Nabi ni seorang yang sangat appreciate pada sejarah. Time frame mereka jauh. Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1200 tahun. Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa saja gapnya 900 tahun. Nabi Musa sampai Nabi Isa 1900 tahun. Dan Nabi Isa sampai Nabi kita 620 tahun. Walaupun peristiwa itu dah ribu tahun, agama suruh kenang. Maka samalah macam sekarang ni, kita nyambut merdeka misalnya bulan 8. Kita merdeka baru 70 tahun misalnya, maka 70 ni lagi lah kita kena kenang. Yang ribuan tahun pun kita kenang lagi. Jadi kepada muslimin muslimat, saya menyuruh diri saya dan tuan-tuan puan-puan, nanti bulan Muharram try lah berpuasa. Mungkin ada yang tak pernah cuba pun puasa Ashura, cuba-cubalah. Umur dah meningkat ni, kita puasa hari Ashura nanti. Nabi SAW dan para sahabat memberi perhatian yang begitu besar terhadap puasa Ashura. Sehingga kata Ibnu Abbas, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yawm faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Asyura wa hadzal syahr, yani syahr Ramadan." Kami tidak pernah Nabi berusaha keras untuk berpuasa pada satu hari yang melebihi daripada hari ini, melainkan hari Asyura, dan sudah pastinya pada bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Cuma ini ulama berikan garis panduan, ada SOP dia. Bagi yang nak berpuasa Ashura, hendaklah berpuasa juga sehari sebelumnya. Jangan purposely 10 Muharram. Puasa juga pada sehari sebelumnya, 9 hari bulan. Dia ada 3 tingkatan puasa Ashura. Pertama, puasa pada 10 hari bulan sahaja. Itu jelas. Yang kedua, puasa 9 dan 10 Muharram. Dan ini yang banyak disebutkan dalam hadis. Bagaimana kata Ibnu Abbas, "Sumut tasya' wal ashir wa khaliful yahud." Puasalah kata Nabi pada 9 dan 10 Muharram. Apa sebab? Supaya kita berbeza dengan orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Baihaqi dan juga At-Tabari. Cuma kata ulama, yang paling perfect, sempurna adalah puasa 3 hari, iaitu puasa pada 10 ditambah sehari sebelum 9 ditambah selepasnya 11. Jadi tuan-tuan nak first class punya puasa, 9, 10, 11 hari bulan Muharram. Lembeklah gaya ketiga hari puasa benda pemalas, dia dah tua kena nak puasa sikit. 9, 10, 11. Jadi ada 3 jenis puasa Ashura. Jenis yang keempat, tak puasa pun tak apa, benda ni sunat saja. Umur panjang insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau rasa confident umur panjang, tak payah je lah puasa. Tapi kalau rasa macam nak mati, dah lembik, ya puasa lah. Kita tak tahu ni bekalan kita yang terakhir. Cuma kita di Malaysia ini, masalah Muharram ni tak banyak diceritakan sangat. Sebab kebiasaannya adat kita di Malaysia, bila tiba bulan Muharram, banyak masjid dan surau minta penceramah mengenang peristiwa hijrah. Ini dah budaya. Ada pro dan ada cons. Kita faham hijrah ni mustahak. Kerana hijrah ini, dia bukanlah satu inisiatif, inovasi, pengurusan strategik yang dirancang oleh Nabi dan para sahabat. Dia tidak. Hijrah ni adalah perintah daripada Allah. Dia bukanlah Nabi buat program hijrah ni hasil daripada mesyuarat, bengkel, workshop, bincang apa kita nak maju. Oh, maka dibuatkan usul, jom hijrah. Tak. Hijrah ni diperintah Allah. Tapi dari satu sisi, hijrah ini tidak berlaku pun pada bulan Muharram. Tak berlaku pun. Hijrah ini berlaku tepatnya pada bulan Safar. Dia kalau ikut sejarah, Nabi melakukan pergerakan perjalanannya ke Gua Sur pada hari Khamis 26 hari bulan Safar, bersamaan dengan 9 September 622 Masihi. Dan Nabi tiba di Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal, 4 Oktober tahun 622. Total perjalanan Nabi ambil 25 hari. Bukan kerana jauh, tapi ini perjalanan taktikal sebab nak kena hilangkan
jejak dan bagai-bagai lagi, dia tak boleh nak direct sangat. Maka peristiwa ini tidak berlaku pada bulan Muharram. Tapi kenapa bila Muharram, Masjid Surau buat sambutan Mahal Hijrah? Ini balik pada sejarah sambutan di Malaysia tahun 1987. Sebelum tahun 87, masyarakat kita tak pernah kenal istilah Mahal Hijrah. Mahal Hijrah ni adalah diperkenalkan oleh pusat Islam ketika itu. Menterinya ketika itu adalah Tan Sri Dr. Yusof Noor. Dia telah membawa inisiatif memperkenalkan jenama Mahal Hijrah untuk kita kenang Muharram ini sebagai bulan hijrah. Tahun 87. Sebelum tahun 87, semua ceramah Masjid Surau cerita pasal fadilat Muharram saja. Kita cerita puasa, kita cerita bulan-bulan haram ni dan ni, macam yang intro kita tadi. Tapi selepas 87, trend ini berubah. Ada orang tanya, okey ke tak okey ustaz? Tak ada masalah. Dan ini tidak bercanggah dengan disiplin ilmu. Kerana 16 tahun selepas Nabi hijrah, pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia telah meletakkan momen hijrah sebagai permulaan kiraan tahun Islam. Maka tak ada masalah juga. Dia, kenapa Sayyidina Umar meletakkan hijrah sebagai permulaan? Puncanya ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, surat menyurat zaman itu tidak ada tahun, semua pakai bulan. Orang Arab dia tak ada tahun, dia tak ada number. Tahun dia pakai peristiwa, tahun gajah, tahun banjir, tahun itu. Maka bila dalam surat tulis bulan ni, bulan Syaban, tahun tak tahu. Jadi ada masa Umar Al-Khattab keliru, ini permohonan peruntukan ni nak bila? Nak tahun depan ke tahun ni ke ada bulannya? Ya tak, ya juga masing-masing keliru. Ada satu riwayat daripada Asy'abi radhiyallahu anhu, ada seorang gubernur nama Abu Musa Al-Asy'ari, dia komplain kepada Sayyidina Umar. Kata, tuan, kami dapat arahan berkeliling macam-macam tapi kami tak faham bila nak endorse, nak laksanakan bila. Nak audit misalnya, nak audit tahun bila ni? Nak audit tahun ni ke tahun depan ke? Kita tak tahu. Jadi Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin yang bijak, dia pun telah memerintahkan da'un nas syai'an ya'rifunahu min at-tarikh. Saya arahkan semua bijak pandai, orang universiti, orang cerdik-cerdik, bincang macam mana kita nak cari satu acuan untuk nak tahu tahun kita. Umar Al-Khattab yang mula-mulakan inisiatif ini. Jadi di kalangan cendekiawan pada masa itu ada yang mengusulkan, tuan, kita guna pakai saja kalender Julian yang telah dipakai oleh orang-orang antarabangsa ketika itu. Dia, kalender Julian ini dah pun wujud sejak tahun 46 sebelum Masihi. Julius Caesar perkenalkan dan diorang cadangkan kepada Umar, kita guna je lah. Sebab orang Rom pun guna, Parsi pun guna, kita gunakan lagi. Umar Al-Khattab ni dia kuat jati diri. Dia kata setakat nak niru orang ni cak ayam. Baik buat, baik tiru buat apa? Kita buat produk kita sendiri je lah. Kita buat yang kita punya. Apa hal kita nak meniru orang? Cerita ni panjang. Kalau kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kanat al-qadayat allati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikh biha arba'a. Permasalahan mencari tarikh Islam sangat sengit ketika itu. Orang ni bawa usul, orang ni bawa usul. Sehingga ada empat usul terbesar. Selepas dibuatkan perbincangan, ada empatlah yang paling boleh disenarai pendekkan untuk kita present. Pertama, maulidih, wa mab'athih, wa hijratih, wa wafatih. Ada di kalangan cendekiawan ini yang mencadangkan kita mula kiraan Islam, tahun Islam start daripada tahun kelahiran Nabi. Ada yang cadang kita ambil start Nabi diutuskan jadi Nabi. Kita ambil nuzul Quran lah, senang. Ada yang cadang kita ambil tahun Nabi wafat. Dan ada yang cadang kita ambil tahun Nabi berhijrah. Empat usul. Bincanglah. Bincang. Kata Ibn Hajar, farajaha indahum ja'alaha minal hijrah. Li'anna al-maulid wal mab'ats la yakhlu wahid minhuma min al-niza' fi ta'yin as-sanah. Bila usul dibincangkan, cadangan meletakkan maulid Nabi sebagai kiraan tahun pertama Islam ditolak. Begitu juga kiraan tahun bermula daripada
Nabi diutuskan, juga ditolak usul. Apa sebab? La yakhlu wahidun minhuma minal niza' fi ta'yin istana. Sebab tidak ada di kalangan ahli-ahli yang boleh berikan exact date. Bila tarikh sebenar Nabi lahir, bulan berapa, tak ada yang sebenar. Sebab itu kita setiap kali sambut Maulidur Rasul bergaduh setiap tahun. Sebab tak ada penentuan tarikh. Kita yang buat 12 hari bulan, orang ni marah. Orang kata enteng dengan Syiah. Sama je lah Syiah. Kita pula pening. Dia kata 9. Dia daripada dulu tidak ada penentuan. Ta'yin sana tidak ada yang exact date. Tidak ada. Menyebabkan Omar kata jangan cek penyakit lah. Kan setiap kali sambut tahun baru kita bergaduh pula lah. Okey-okey lah, tak setuju. Wa amma waqtul wafat fa'aradu anhu. Dan tarikh wafat Nabi, walaupun exact date-nya ada, tapi Umar tolak. Apa sebab? Lima tuwaqqa'u bidhikri minal asif alaih. Umar takut tiap-tiap kali sambut tahun baru orang Islam melangih semua. Sebab mengenalkan Nabi yang banyak berjasa yang telah meninggalkan kita. Nak-nak orang Malaysia, saya tengok orang Malaysia paling kuat melangih sekali. Orang Malaysia tengok pok saudara peluk anak saudara pensan masa kawat pun melangih lah. Punyalah kuat melangih orang Malaysia. Jadi tak boleh. Kalau buat maulid, panggil penceramah yang pandai buat melangih-melangih pula, lagilah meraung. Nyambut tahun baru meraung dulu lah. Ada kan penceramah jenis pandai buat orang melangih. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya. Orang ni lah nyambut tahun baru ni. Tak pergi kerja hari esok, bengkok mata. Omar kata tak boleh. Walaupun sayang Nabi, tapi aku kena cari satu yang boleh bagi energi. Maka selepas itu farajaha indahum ja'ala minal hijrah. Lalu sepakat, jom kita ambil cerita hijrah. Apa sebab? Hijrah ini adalah perbuatan Nabi yang dibuat secara kolektif. Nabi Isra Mi'raj ke, Nabi Nuzul ke apa saja, itu Nabi personal dia. Tapi hijrah ini melibatkan kolektif. Sumbangan daripada kaum wanita, orang muda, hatta non-Muslim yang ada kepakaran, Nabi gunakan sebagai petunjuk kepada kita nak menuju ke depan. Gunakan apa yang ada. All men in all profession in one commitment. Sesiapa saja kita boleh gunakan untuk nak membawa kepada kejayaan. Sebab itu para ulama kata kebijaksanaan Sayyidina Umar dan penasihat-penasihatnya ketika itu, mereka ada vision. Penentuan tarikh hijrah itu sangat mustahak. Dan tanpa kita sedari, hijrah sendiri adalah sunnatullah. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Kita sebagai manusia, sebelum kita berada di bumi Allah ini, kita tidak daripada dulu duduk di sini. Tuan-tuan di Petaling Jaya, tuan-tuan memang saya Petaling Jaya. Tidak, kita hijrah dari satu lokasi ke satu lokasi. Dulu kita duduk di satu alam namanya alam roh, tidak kekal. Hijrah pergi ke alam rahim. Duduk di alam rahim ibu selama berbulan-bulan, kekal tidak, hijrah lagi. Pergi ke satu alam, namanya apa? Alam dunia yang sedang kita berada sekarang. Adakah alam dunia kekal? Tak, nanti pindah lagi. Ke mana? Alam barzakh, alam kubur. Adakah alam kubur kekal? Tidak, hijrah lagi. Pergi ke satu alam, namanya alam akhirat. Begitulah proses sunnatullah. Orang yang bekerja, naik pangkat itu adalah hijrah. Daripada 41, 44, 48, 52, 54, Jusah C, Jusah B, Jusah A, sampai turun, sampai dah tak ada grade apa semua. Itu semua penghijrahan. Polis misalnya, dulu constable, naik pangkat pergi Lance Corporal. Itu hijrah. Lance Corporal hijrah naik Corporal. Corporal pindah naik Sergeant. Sergeant hijrah naik Sergeant Major. Sergeant Major hijrah naik Sub-Inspector. Sub-Inspector hijrah naik Inspector. Inspector pindah jadi Allah Yarham Inspector. Dan begitulah seterusnya. Ini proses sunnatullah. Cuma bila ceramah di masjid yang orang akademik, masjid college begini, kita bolehlah sedikit akademik. Kalau kita nak cakap orang kampung kan payah pula nak cerita apa makna secara etimologisnya, secara terminologis dan bagai-bagai lagi. Orang akademik kan dia nak tahu definisi operasional dan bagai-bagai lagi. Kalau kita lihat pada takrif pun tepat apa yang saya nak ambil. Secara etimologisnya, hijrah ini diasal daripada hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan.
Kalimat ini dia asal daripada kata akar dia, root word dia hajara, yahjuru dan hajran, yang memecah kepada empat maksud. Pertama at-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u. Pertama sekali at-tarku, hijrah maknanya meninggalkan. Yang kedua hijrah bermakna al-i'rad, memalingkan diri. Yang ketiga hijrah dalam makna al-qat'u, memutuskan. Yang keempat hijrah dalam makna al-man'u, menahan. Keempat-empat ini adalah hijrah. Sebab itu Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dia tulis dalam kamus dia Al-Misbah Al-Munir fil Gharib Syahr Al-Kabir, dia mengatakan hijrah dia guna ejaan yang mengkasrahkan huruf ha. Jadi ini membawa maksud hijrah ni meninggalkan suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Dan kalau pergerakan itu dilakukan kerana nak dekat diri dengan Allah, hijrah ni disebut hijrah syar'iyah. Sebab itu dalam konteks hijrah Nabi, dia asal daripada hajara yang bermakna al-mufaraqah, iaitu meninggalkan suatu tempat pergi ke tempat yang lain untuk mufaraqah. Dan orang yang melakukan pergerakan itu dia panggil al-muhajir. Cuma kalau dari segi bahasa, hijrah ini dia tidak berkonotasi secara khusus untuk benda-benda positif saja. Seorang yang meninggalkan satu tempat yang baik menuju tempat yang buruk, itu pun hijrah juga. Dia tak mesti daripada negatif kepada positif. Daripada positif kepada negatif pun boleh juga. Pindah dari satu tempat yang elok kepada tempat yang tak elok. Contoh, ada orang dia kena posting. Dia dah elok dah duduk di Kuala Lumpur misalnya. Tiba dia kena posting satu tempat yang jauh, pedalaman misalnya. Jadi bila dia pergi dari satu tempat yang elok kepada tempat yang tak dia suka, itu pun hijrah juga. Ada pergerakan. Bila sebut tentang orang posting di pedalaman ni, saya daripada Pahang. Dulu ada satu orang cikgu daripada Selangor. Dia dapat surat posting, dia kena bertugas di sekolah kebangsaan Ulu Luit. Dia tengok surat, dia menangis lah. Ulu, aduh dia menangis. Ulu Luit, Allah duduk ulu. Dia pun bayang kena naik bot, naik macam-macam. Kebetulan ayah dia ni orang yang ada pengaruh sikit. Ejah-ejah dengan PPD, jumpa JPN dan semua ejah-ejah. Okeylah, orang JPN kata boleh pindah. Tapi ada satu yang kosong, Kuala Wau. Sekolah Kebangsaan Kuala Wau. Ayah dia pandang anak, anak dia pandang ayah. Dia pun mikir, ulu dengan Kuala biarlah Kuala. Kuala ni taklah ulu sangat. Kan Kuala kan pertemuan dua arah. Dan yang muda-muda ni kenal lah Kuala. Saya rasa orang muda-muda sekarang ni dia banyak main handphone. Kuala, Muara, Tanjung. Kenal tiga beza ni. Tak apa kenal eh. Tak apalah, jarang balik ke kampung juga je. Dia Kuala ni pertemuan dua aliran besar menjadi satu. Macam contoh ni cerita Mat Kilau. Mat Kilau dia berlawan di JT tu, di JT Kuala Tembeling. Kuala Tembeling adalah pertemuan dua sungai. Satu Sungai Jelai, satu Sungai Tembeling. Sungai Jelai pergi ke Lipis, Sungai Tembeling pergi ke Taman Negara. Pertemuannya di Kuala Tembeling membentuk sungai besar namanya Sungai Pahang. Jadi Mat Kilau daripada Pulau Tawar, dia mudik ikut sungai besar sampai dekat tengah-tengah sana. Dia ada satu kampung-kampung Pasir Tambang. Dia parking di situ, seberang Kuala Tembeling. Dia berlawan dengan tentera British. Tapi yang dalam filem itu dia tak berlakon di Kuala Tembeling. Dia berlakon di dekat dengan Teluk Bakung, botel di Perak sana. Jadi itu lakonan di Perak, tempatnya di Kuala Tembeling. Jadi Kuala pertembungan dua sungai. Jadi orang ni bila dapat surat, oh Kuala Wau okey lah, dia pun pergi. Dia pergi, rupa-rupanya ni lah orang tak tahu geografi. Sekolah Kebangsaan Ulu Luit tepi jalan highway, nama je Ulu Luit. Yang Kuala tu kena naik bot pun boleh sampai. Jadi dia telah berhijrah daripada tempat yang sepatutnya dia selesa kepada tempat yang lebih tak selesa lagi dari sebelum. Mereka orang Kuala Wau dengan marah pula. Ustaz kata kami kampung. Tak nak ceritanya, orang dulu tak pandai geografi. Tak pandai geografi. Tak kenal mana Kuala, mana Ulu, mana Tanjung.
dalam komputer handal sangat komen sana, komen sini Tanjung dengan Kuala dengan Muara tak kenal, malu jadi orang Melayu ke. Dan secara istiarah juga, istilah hijrah digunakan untuk hal yang bersifat non fizik. Contohnya kita berpindah meninggalkan sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Dan begitu juga sebaliknya, dulu kita sifat yang baik menuju pada sifat yang buruk, itu juga adalah hijrah. Apa yang penting hadirin-hadirat sekalian, hijrah ini sunnatullah. Hijrah ini kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil transform. Transform. Apa makna transform? Transform ini dia dua perkataan, trans and form. Trans ini maknanya across. Kita melintas daripada satu pos ke satu pos, satu sisi ke satu sisi. Itu dia panggil across. Ataupun trans ni juga makna beyond. Dia melampaui sesuatu. Form maknanya bentuk. Maknanya transform, kita ubah. Kita mengalihkan rupa kita, bentuk kita, sifat kita, fungsi kita kepada yang lebih baik lagi. Inilah hijrah. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan hukum asas kepada transformasi ataupun penghijrahan, apakah dia? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku takkan ubah engkau, takkan transform engkau sehingga engkau yang mengubah diri engkau sendiri. Itu sifir asas. Ini Allah sebut dalam surah Ra'd ayat 11. Artinya untuk berubah ataupun rebah, pilihannya di tangan kita, bukan pada orang lain. Kita nak berubah ataupun tidak, kita yang berhak memilih. Kita nak jadi baik ataupun tidak, kita yang memilih. Kita nak jadi pelajar yang cemerlang, nak jadi pelajar yang GOT, graduate on time, kita nak jadi orang yang dapat CGPA bagus, siapa yang menentukan? Kau yang menentukan sendiri. Siapa yang beri prinsip ini? Allah. Surah Ra'd ayat 11. Baitu Ra'd ni dalam bahasa Arab maknanya kilat. Kenapa ayat ni duduk dalam surah kilat? Kilat ni bunyinya berdentum, halilintar, boom. Nak bagi kejutan pada orang-orang kita. Sudah-sudahlah tidurnya, boom, bangun sikit. Kau nak berjaya, kau sendiri yang kena mengubah diri kau. Ayolah hadirin hadirat, ayo berubah. Jangan jadi manusia usang, orang ke muka dia ke belakang, hanyut mengenang masa yang silam. Perubahan zaman tidak dia pandang, pergantian musim tidak dia timbang. Hati sempit, akal tak berkembang. Mari jadi manusia bijaksana, memegang tali, memegang timbal, memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka. Wah, macam Mat Kilau ucapannya. Orang hari ini sekarang ni ramai nak berubah, tapi dia mengharap keajaiban. Mana boleh? Awak nak berubah, mesti awak sendiri berubah. Barulah Allah akan bukakan jalan. Sebab itu kata Albert Einstein, siapa orang gila? Orang gila adalah mereka nak melakukan perubahan di masa depan, tapi perangainya pada hari ini tidak berbeza dengan hari semalam. We cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them, kata dia. Kita takkan boleh selesaikan masalah kalau kita masih berperangai masa lepas. Sebab itu ada satu pepatah Arab ada menyebut, man kana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, ini orang banyak untung, orang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbun. Siapa yang hari ini sama je macam hari semalam, maka ini orang-orang yang kena tipu je. Tetapi wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih teruk pada hari semalam, ini orang yang celaka. Terlaknatlah orang ini. Sebab itu kegagalan selalunya berpunca daripada dua sebab. Pertama, orang yang hanya berfikir nak berubah
tapi tak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang hanya bertindak tapi tak pernah berfikir. Rosaklah dunia ini. Those who thought and never did, and those who did but never thought. Dua-dua ini gagal semua. Dia hanya merancang untuk berubah tapi dia tak melakukan. Dan orang yang melakukan tapi tak pernah fikir pun apa yang perancangan yang dia buat. Sebab itu dalam konteks hijrah, khususnya dalam isu kita masa kini, ada empat perkara yang kita nak ubah dalam masyarakat kita. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah syu'uriyah, hijrah sulukiyah, hijrah fikriyah. Pertama, kita nak ubah i'tiqad. Orang-orang kita, dia punya kepercayaan pada agama semakin ada sedikit mengikis. Mempermainkan agama dan macam-macam lagi. Yang kedua, hijrah syu'uriyah. Kita lihat orang kita dari segi hobi, cita rasa, kegemaran agak tidak bersesuaian dengan kehendak agama. Jadi ini kita nak ubah balik. Kalau budak muda sekarang kan, dia punya matlamat hidup kan kekayaan. Yang keluar research, berapa persen saja lepas SPM yang nak belajar masuk universiti, itu dah makin menyebabkan kita fikir, budak-budak ni dia dah fikir nak jadi kaya, nak jadi jutawan. Tapi tak boleh salahkan, kerana trend orang sekarang sedang nak mencari kekayaan. Iklan di radio, di Facebook, di tepi jalan, mana-mana, meniaga, jadi kaya, jutawan, 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 menyebabkan orang malah nak belajar. Jadi kita nak betulkan balik benda itu. Kaya tak salah, tapi tak guna kaya, tapi kekayaan awak tidak beri manfaat kepada umat. Manusia ni kalau dia kaya, dia tak bermanfaat kepada umat, tak ada guna. Sama juga masjid. Masjid cantik macam mana pun, tapi tak bermanfaat kepada umat, tak guna masjid itu. Maknanya keliling kita kan ada orang susah, ada asnaf, ada orang mau masuk asnaf, masuk Islam tu asnaf lah. Dalam asnaf tu ada orang masuk Islam, ada orang susah, ibu tunggal, orang miskin. Tapi kalau masjid kita kaya, orang miskin masih ramai, tutup jalan masjid. Tak ada manfaat masjid kalau orang keliling susah. Sama juga orang kaya, tidak ada manfaat kekayaan dia kalau orang keliling dia susah. Tak ada manfaat. Rumah dia besar, pagar tinggi, keretanya buka macam kepok ayam. Tapi orang kelilingnya orang susah. Tak ada guna. Tak ada guna. Sebab itu ni kita nak betulkan balik. Ada hijrah, hijrah sulukiyah. Hijrah khuluqiyah. Hijrah sulukiyah, khuluqiyah ni akhlak. Kita nak betulkan masyarakat daripada akhlak yang tak sesuai dengan sifat kewanitaan supaya bersesuaian dengan sifat muslimahnya. Anak-anak muda macam-macam besen lah, kita pun tahulah media sosial dan bagai-bagai. Dan yang keempat, kita nak ubah orang-orang kita, masyarakat kita ini, hijrah fikriyah, mentality. Hijrah fikriyah. Daripada keempat-empat ni tuan-tuan, kalau nak bawa keempat-empatnya memang susah. Tapi saya fikir dalam konteks malam ini, mari kita ajak masyarakat untuk hijrah dari segi fikriyah ini. Jom anak-anak muda, bentuklah dalam minda kita ini minda mental juara, champion. Budak-budak muda kena ingat, dalam kepala kita mesti ada mental champion, juara. Bukan juara berlumba apa, tak. Itu benda yang tak betul kita nak betulkan. Champion dalam erti kata, kita mesti ada formula untuk sentiasa jadi yang terbaik. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam sukan, ada banyak formula untuk jadi juara. Bukan sekadar fasiliti terbaik, kita ada pemain terbaik, taktikal terbaik, jurulatih terbaik. Tapi itu semua tak boleh lawan dengan mental juara. Ada pasukan yang bertabur dengan bintang-bintang, tapi tidak jadi juara. Bukan kerana kemampuan fizikal. Pemain dia semua ribu-riban punya harga gaji. Tapi mereka hilang mental juara. Kadang pasukan kampung boleh mengalahkan pasukan besar kerana mental juara. Maka nak mendapat mental juara itu kena hijrah. Kena hijrah. Bagaimanakah caranya? Yang ini saya ingat kita akan bincangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan sebentar kepada laungan azan Isyak yang akan berkumandang sekejap lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita kembali menyambung. Saya mohon izin mengambil sedikit daripada masa tuan-tuan untuk kita sambung sedikit ceramah kita
dan kita akan anjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Mohon izin daripada hadirin sekalian. Kita tak mengambil masa yang panjang, tidak, insyaAllah. Balik kepada tadi, dalam konteks kita nak membawa falsafah hijrah di dalam masyarakat kita sekarang ini, empat pendekatan yang boleh kita bincangkan, tapi kita tak usahakan semualah untuk bahas pada malam ini. Salah satu saja yang boleh kita sama-sama fikirkan adalah hijrah fikriyah. Hijrah bermental juara ini. Sebab itu sejarah menunjukkan bahawa hijrah pemikiran ini benda yang sangat mustahak. Ada satu hadis, yang mana hadis ini sangat berkait rapat dengan cerita hijrah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah menyebut, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru, kata Nabi. Kata Nabi, tidak adalah lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tak ada. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, 10 Ramadan tahun 8 Hijrah, tahun 630 Masihi, iaitu Nabi dan 10,000 para sahabat bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah, dan mereka menguasai Mekah tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Maka selepas daripada itu, tidak ada lagi hijrah. Jadi tuan-tuan, kalau pergi umrah, katalah minggu depan ada yang flight, kata berangkat ke Mekah, tanya. Jadi nanti kalau dah sampai, kata turun di Jeddah, buatlah umrah dulu, kemudian balik in Jeddah, out Madinah. Katalah daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah itu, kita tiba-tiba buat kelakar sesama kita, jom kita niat hijrah mengikut sunnah Nabi, jom. Tak ada, no such thing. Lawan itu hijrah kama hajrah Nabi SAW lillahi ta'ala, pun naik kereta api. Tak ada, no such thing. Hijrah dah tak ada lagi lah. Yang kita pergi ke Madinah tu ziarah, kita nak elak jumpa Big Boss, terima kasih banyak, ucap salam untuk dia. Hijrah tak ada dah. Hijrah tu ialah sekali. Selepas daripada Fathu Makkah, tidak ada. Tetapi kata Nabi, yang akan kekal relevan sampai bila-bila adalah walakin jihadun waniyah. Yang tetap akan ada sampai bila-bila adalah jihad, dan yang kedua niat. Niat ni apa? Nabi kaitkan wa izas tumfirtum famfiru. Kalau kamu diminta untuk berangkat berjuang, maka pergilah, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam dia masukkan dalam kitab Al-Jihad Wasiyar. Imam Muslim masukkan hadis ni dalam kitab Al-Imarah. Hadis ini sangat mustahak. Sebab kata para ulama, orang yang ada an-niyah, niyah ni maknanya determination, keazaman yang sangat tinggi. Maka memasuki bulan Muharram nanti, khususnya tahun baru. Tahun baru kita pula cantik, tahun ni nombornya 1444. 444. Maknanya kalau sesetengah rakan-rakan kita yang bukan Melayu, dia takut dengan nombor 4 ni. Sebab dia kata 4 ni maknanya mati. Tapi bagi kita orang Islam tak ada. Lepas tu setengah hotel mana ada tingkat 4, tingkat 3A mana, tak berani dengan nombor 4 ni. Tapi kita tak, 44 sikul 4, 4444. Sebab kita memandang 4 ni macam orang duduk sila panggung, mana orang senang 4444. Tapi tidak ada erti segala nombor ini kalau kita tidak ada determination, bulat tekad. Kalau kita rujuk kepada peristiwa hijrah, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW on paper lah, dia takkan mampu untuk pergi buat hijrah itu. Apa sebab? Kalau tak ada semangat, niat, determination, mental juara, Nabi takkan boleh pun pergi ke Mekah, ke Madinah. Apa sebab? Kerana hijrah Nabi bukannya macam hijrah Nabi jalan-jalan cari makan. Nabi pergi hijrah ke Madinah bukan macam rombongan Cik Kia. Kumpul, kita tunggu bas pukul 9, kita bergerak, pastikan okey jalan, bas 1, bas 2. Macam pergerakan kita musim haji, musim umrah. Dah. Nabi nak pergi ke Madinah, perjalanannya itu penuh dengan duri dan onak. Sampai-sampaikan Nabi terpaksa mengupah seorang yang dia panggil penghilang jejak.
Salah seorang daripada Nabi gunakan kepakarannya adalah khidmat penghilang jejak, Abdullah bin Uraikid ataupun Arqad. Nabi gunakan kepakaran dia walaupun dia bukan Islam, kerana dia ni pakar menghilangkan jejak. Timbul pertanyaan, kenapa sampai perlu skuad penghilang jejak? Serius sangat pergerakan Nabi. Punyalah, Nabi tak nak orang tahu. Kerana orang-orang Arab zaman itu, mereka memiliki ilmu luar biasa, dipanggil ilmu Al-Jazibiyah. Ilmu Al-Jazibiyah ini bukanlah ilmu sihir, ilmu magic, tidak. Mereka pakar dalam menjejak kesan tapak kaki, dipanggil tracker. Dan mereka punya terror orang Arab ini, dia guna aroma saja untuk nak mengetahui tapak kaki siapa. Punya terror je. Dia ilmu tracker ini memang ilmu yang kalau dalam pasukan tentera sangat-sangat diperlukan. Sebab itu semua SOF, SOF ni Special Operation Forces, pasukan khas. Semua tentera di dunia mesti ada tracker, Army Combat Trackers. Hatta negara yang tak banyak hutan macam rakan-rakan kita di Singapura, SAF, Singapore Armed Forces, dia ada Army Combat Trackers. Dia belajar macam mana nak mengesan, judging from the bash vegetation, rations left over, dia tengok selut, pyre, soil displacement, dia kenal. Oh ini ada orang lalu. Macam kita PGA, dulu orang panggil polis hutan, polis hutan, pasukan gerak am, pasukan gerakan am. PGA ni dia paramilitary dalam PDRM. Kalau Senoi Perak, itu 3rd Battalion dengan 8th Battalion, dia duduk di Perak. Mereka memang ada tracker. Tracker ni kalau dalam ATM yang pakai jambul tu semua, dia kepakaran dia track, dia tracker. Tracker ni, dia tengok daun, dia tahu siapa lalu. Dia tengok ranting patah, wah dia boleh kenal. Macam kita Jabatan Agama kalau buat program dengan masyarakat orang asli, kadang Tok Batin atau anak buah dia ni, ada orang yang pakar menengok benda-benda dalam hutan, perubahan ni. Dia kata, diam, ustaz, diam. Kenapa? Ada rimau. Dia tahu ada rimau. Kita Allah melinggai dah aku dalam hutan ni, tak berkubur aku ni. Kita dah mikir macam, dia kenal ada rimau, dia tahu gajah, dia tahu ada orang lalu. Kadang ada yang pakar-pakar, kawan-kawan saya cerita, masyarakat orang asli, dia tengok daun, oh sini dah ada orang lalu ni. Oh yang lalu ni gemuk ni badannya. Dia tahu orang gemuk pun dia tahu. Lantin tu patah riuk berapa, dia boleh teka. Jadi ilmu tracker ni ilmu yang ada. Maka Nabi memerlukan satu orang pakar, tolong hilangkan jejak dia. Dan salah seorang yang terror menjejaknya adalah Abu Jahal sendiri. Abu Jahal dia memang terror tracker, tuan-tuan. Sebenarnya ilmu jazibiyah aroma ni tuan-tuan semua ada. Cuma kita tak apply untuk combat, untuk berlawan, tempur, tak ada. Kita apply untuk nak menyedakkan tekuk dengan perut kita sajalah. Ilmu aroma ni, ada orang dia punya terror, dia bau saja, ni kari ni, dia boleh kenal kari. Bayangkanlah punya terror, ni kari semalam, semalam pun dia tahu. Punyalah terror. Macam mana dia dapat bakat itu? Training lah. Bukan dia pergi latihan pusat tentera apa, tak. Daripada kecil dia dah kenal kari basi, kari semalam, kari baru, kari hit balik, kari panas semula pun dia tahu. Dan kalau orang pandai lagi macam ibu-ibu kita di belakang, dia sampai peringkat, dia rasa kari babas. Dia boleh tahu ni babas. Ini adabi. Ini seri, mana puteri. Dia sampai peringkat itu. Macam kita mungkin, ni kambing. Ya ke? Ya. Weh, kambing betul. Macam mana kau tahu? Aku tahulah. Aroma. Ada banyak aroma. Kalau orang tua-tua kita dulu, orang Melayu lah khususnya, dan ilmu ni dah tak ada lah pada anak cucu. Kita pandai tengok angin, pandai. Macam tuan-tuan, angin apa yang tuan-tuan kenal? Tak banyak lah ya. Angin sejuk, angin panas, itu sajalah. Dia ada angin kelambu melunggal, angin muda, angin tikus, angin tumbuk kurung, angin cekam kelat, angin tajam temilang. Dia tengok angin tu dia tahu. Oh angin ni tak boleh keluar rumah, demam.
Kita rasa macam khurafat je dia punya tu. Tapi try lah demam. Dia ada angin-angin dan demam. Kadang-kadang tuan-tuan pun ada perasaan tu. Masuk bilik aircon. Eh, ini aircon demam ni. Mana tuan-tuan tahu? Based on experience kita. Angin-angin ni dia ada. Macam orang tu kita tengok musim-musim air laut. Air surut, air pasang, pasang penuh. Dia tengok bulan di angkasa. Semua itu dia ada dia punya kiraan dia. Berdasarkan kepada pengalaman. Dia tahu ikan apa yang ada berdasarkan kepada air laut tu macam mana. Waktu yang sesuai nak spesies ikan macam mana. Ikan siakap ada masa dia, ikan dia semua ada kira-kira dia. Dan ini orang kita dah tak ada dah kemahiran ini ya. Beli ikan dalam Facebook sekarang ikut Raja Lelo punya ikan. Balik pada cerita Al-Jazibiyah ni tadi, tuan-tuan ingat tak Nabi masa nak keluar daripada rumah, Nabi dapat perkhabaran keliling dia ada 50 pemuda berkuda. Oi, saya tak boleh bayangkan perasaan kita nak keluar pada rumah, ada 50 gangster tunggu keliling rumah kita. Tak keluar kita. Telefon polis lah jawabnya. Tak pun bukan telefon, buat live. Ha. Pukul lah pukul, aku tengah buat live. Dia sekarang tak pakai senjata, buat live dia. Semua benda, langgar accident, buat live dia sekarang. Tumbuk lah tumbuk. Tak tumbuk, live. Siapa berani tumbuk? Kau pakai dashcam semua ya. Perasaan kita, kalau 50 orang dah tunggu, tak keluar lah. Nabi seorang. Kalau tak ada kekuatan jihad, waliyah, tak keluar dia. Tapi dia punya tahap keyakinan, Nabi keluar. 50 orang lengkap bersenjata. Hanya menanti Nabi keluar terus sebat saja. Tapi Nabi dengan yakin. Baca satu petikan ayat Quran. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayat ni petikan daripada Yasin. Biasa kita baca ayat ni masa nak lalu roadblock, tak pakai helmet ataupun tak bawa road tag biasanya lah. Tapi biasanya gagal sebab baca tak betul bari biasanya. Ataupun time naik bas malas bayar tiket, baca ayat tu. Biar konduktor tiket tu buta tak nampak kita. Kena juga bayar padan muka. Awak semayang subuh tak nak baca ayat, tak jadi. Orang kena lama. Jadi Nabi baca ayat tu memang tak nampak betul. Itu keyakinan. Dia kalau yakin ni apa pun jadi insyaAllah. Bayangkanlah tuan-tuan ya. Nabi keluar, tak ada orang perasan dia keluar. Yalah Nabi kan keluar. Jadi orang-orang pemuda yang 50 orang ini, dia rasa lain macam. Lamanya Muhammad tak keluar-keluar. Kan dia buat ruangan lain dalam rumah. Dia keluar kot terorong ke mana-mana ni. Tak sedap hati, pecah pintu. Tengok-tengok ada atas katil baring. Rupanya Sayyidina Ali telah buat penyamaran. Sayyidina Ali berani tu, dia selimut badan dia. Tapi ialah, orang pernah tanya Sayyidina Ali, jolong kau berani sangat ganti tempat tidur Nabi? Kau tahu tak, budak-budak muda tu kalau dia pergi terus tikam je, kau tahu mati je. Kata Sayyidina Ali, kalau Ali mati, Ali je mati. Tapi kalau Nabi mati, Islam mati. Biar aku mati tak apa. Orang ni Ali punya semangat. Luar biasa sekali. Ali punya semangat. Tapi ni sebaik pemuda-pemuda Arab ni, dia gentleman. Dia sell out selimut. Ha! Ali! Mana Muhammad? Mana aku tahu? Aku tidur sini pada semalam. Pemuda kata dah kenalah. Kita ni dah kenalah. Ketika itu tuan-tuan, mereka keluar cari Nabi dah tak ada. Lantas mereka pun kata ginilah. Panggil Abu Jahal, biar dia tengok manakah Nabi. Sebab Abu Jahal ada kepakaran tu tadi. Abu Jahal pun datang ke kawasan rumah Nabi kita. Kawasan rumah Nabi kita tu dekat dengan kawasan Safa Marwah sekarang lah. Jadi bila sampai di situ, bayangkanlah pemuda ada 50 orang. Kuda pun ada 50 ekor. Artinya kaki manusia ada 100. Kaki kuda ada 200. Mana situ saja ada 300 tapak kaki yang bercampur. Macam mana nak menentukan mana tapak kaki Nabi kita? Nak bercampur ni, kalau CSI tu pun saya ingat, puas dia spray setiap tempat tu nak buatkan mol dan macam-macam lagi. Tapi Abu Jahal, ilmu jazibiyah, ilmu aroma, dia cium. Ali Muhammad.
Okey, situ satu. Okey, logik ni jalan sini. Dia tengok atas, dia tengok bintang Syi'ra, bintang waktu pagi. Itu menghala ke utara. Dia tengok Teli, sama. Dia kata percayalah, dia menuju ke sini, kau pergi straight, terus kau maklumkan kepada orang sepadan. Abu Jahal punya teori. Jadi orang yang baru buat operasi mencari Nabi kita di rumah, hantar maklum balas kepada orang di sepadan. Yang menerima maklumat ketika itu Suraqah bin Malik bin Ju'asyum. Suraqah bin Malik. Ini hadis Bukhari. Jangan tanya macam mana zaman itu dia boleh buat, dia connect antara satu dengan orang lain walaupun tak ada walkie talkie, tak ada WhatsApp group, macam mana boleh sampai berita. Itu jangan pelik. Jangan pelik. Zaman Mat Kilau pun Pulau Tawar pergi ke Kuala Tembeling tu bukan dekat, bukan ada telefon pun. Jangan tanya cara orang dulu berhubung. Adalah kailah-kailah ni. Burung pati, gerak hati, roh, batu zikir kena banyak. Baru teli sikit. Tuan-tuan pun boleh sampai tahap itu. Zikir banyak, duk ingat kat mak. Cuba telefon. Mak, mak pun teringat kat awak. Itu dia dah sampai, roh dia dah bersih. Ni orang-orang yang hebat ni. Dia berhubung dengan roh ya. Kita taklah sampai tahap tu banyak tengok Netflix ni payah bersih roh ni. Payah sikit lah. Netflix tak motor susah tu eh. Suraqah bin Malik, dia dapat maklumat Muhammad dah terlepas. Dia pun buat operasi mencari. Ni hadis Bukhari. Ketika Nabi sampai ke kawasan Bani Mudlaj, kantoi. Suraqah bin Malik kejar Nabi dengan Abu Bakar. Kejar jatuh. Bangun balik. Kejar jatuh. Kuda bangun balik. 2-3 kali. Sampai Suraqah ketika itu terdetik di dalam hati dia, wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu min al-khabsi anhum an sayadhhar amru Rasulillah. Kata Suraqah, aku masa kuda aku jatuh, aku dah terfikirlah. Orang yang aku nak kejar ni bukan calang-calang orang. Sebab aku ni penunggang kuda yang bagus. Macam mana aku boleh asyik terjatuh ni? Mesti orang ini berisi ni, ada pakaian ni, ada kira-kira ni, keris yang bersilau. Akulah Mat Kilau, don't play-play. Ini bukan main-main punya orang. Tapi sebab Suraqah kata, ini tugas aku, aku kena selesaikan. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sampai depan Nabi, dia pun tanya kepada Nabi, Muhammad, mu nak pergi mana? Jawab Nabi, aku nak pergi ke Yasrib, ke Madinah. Apa hal? Muhammad, aku ditawarkan oleh orang Mekah, kalau dapat tangkap engkau, hantar kepada mereka, aku boleh dapat upah 100 ekor unta. Kau tahu tak 100 ekor unta tu banyak mana? Unta ni tuan-tuan. 100 ekor unta ni macam 100 lot saham tu masa zaman itu. Banyak betul. 100 lot saham. ASB misalnya, orang akan suka saham bank rakyat. Telio kita mendengar, bank rakyat kan dah tutup dah sahamnya, tiba dibuka ada 100 lagi. Bayangkanlah merangkak kita pergi ke bank rakyat nakkan saham itu. Jadi Suraqah kata, aku dapat 100 ekor unta kalau tangkap engkau. Kata Nabi kita ni, dia orang politik. Nabi kita ni Nabi tapi dia pemimpin dan dia politician. Apakah kemahiran yang dimiliki oleh mana-mana ahli politik? Kemahiran nego, kemahiran berunding. Baik itu orang politik, kalau tak pandai berunding, berhentilah jadi ahli politik. Orang politik mesti mulut manis, pandai berunding, diplomatik sangat cakap. Walaupun dia tak buat apa yang dia cakap, tapi dia pandai. Berunding itu skill. Tapi ramai sekarang kan politician saya nak bertumbuk kerja. Asal rakyat minta ajak bertumbuk. Ajak bergaduh. Itu bukan ahli politik. Itu gusti. MMA. Ahli wrestling. Dia politik mesti pandai berunding. Nabi Ziyad tanya, Suraqah, engkau dapat offer berapa? 100 ekor unta, Muhammad. Suraqah, kalau aku up lagi, kau boleh lepaskan aku tak? Kau nak bagi aku apa? Suraqah pun macam ni. Ringgit and sen juga. Kau nak bagi aku apa? Ginilah Suraqah, aku janji bagi pada engkau mahkota Raja Parsi. Suraqah pun diam. Muhammad, mahkota Raja Parsi ni barang rare, payah nak dapat.
Agak-agak lah Muhammad, lah manifesto pun janganlah terlampau tulang bintang sangat. Benda tu jauh. Mahkota Abu Jahal pun belum tentu kan dapat. Ini mahkota Raja Pasi. Umpama kita berjanji dengan orang, dek boleh pinjam motor. Kalau adik pinjamkan, abang akan bagi adik mahkota Queen of England. Orang melampau sangat. Janji tu besar sangat. Tak padan dengan tugasan. Mana kalau Nabi kita up orang musyrik bagi 100 ekor unta, engkau up bagi 120 ekor, aku terimalah. Ini bukan apple to apple punya pemberian. Jadi dia tak yakin. So kau kata janganlah janji bulan bintang sangat, tinggi sangat tu. Kata Nabi, eh Suraqah, engkau kenal aku daripada kecil. Aku pernah bohong. Ah, betul juga Muhammad, kau memang tak pernah menipu. Dah kalau aku kata aku bagi, aku bagilah. Suraqah kata, bukan tak percaya Muhammad, benda ni kena ada hitam putih, kena ada perjanjian, kena ada surat menyurat, kena dimaklumkan dalam mesyuarat. Kena mesyuarat, kena jatuh kuasa. Tak bolehlah main cakap mulut ni, susahlah. Dah buatlah surat. Suraqah ni rupanya, disebabkan dia ni orang kerja cari projek kulu kilih, dia memang sentiasa bawa kertas kulu kilih. Dia jenis kerja yang Muhammad punya jenis orang, cari projek. Jadi dia pun, rupa dia bawa kertas. Muhammad, aku tulis perjanjian atas sini boleh. Tengah padang pasir buat agreement. Hari ni Muhammad janji bagi aku mahkota Raja Parsi. Disaksikan oleh Abu Bakar. Dia pun sayang. Muhammad sayanglah sikit. Aku tak sekolah. Malah aku reti menyayang. Alah bubul lah benda-benda tanda yang ada. Cincin ada cok. Jadilah dia simpan. Suruh kau pergi malik. Punyalah dia. Janji beres lah. Tapi cerita tu tak selesai di situ lah. Suraqah bin Malik ni, dia akhirnya dia masuk Islam. Radiyallahu anhu. Dia masuk Islam. Dia nak jadi orang yang baik. Masa Nabi dah wafat, zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, kerajaan Parsi banyak yang tumbang satu persatu. Jadi apa yang Nabi sebut mahkota Raja Parsi tu dapat, memang dapat. Ketika kaisar-kaisar di Parsi ni berjaya dikalahkan, ketika pembahagian harta pusaka dalam istana, Umar agihkan. Dan harta dalam istana diagihkan, ghanimahnya ikut ketenteraan punya unit. Biasanya yang dapat yang besar-besar dalam istana ni, komando dululah. Geng-geng komando, GGK yang jenis parasut, parap, airborne apa semua ni. Zaman tu tak ada lah airborne. Zaman sekarang, dia orang akan dapat lebih hebat, dia yang barisan depan. Dia orang yang buka jalan, 3-4 orang komando ni yang kita akan bagi dia pingat gagah berani lagi. Yang lain ni askar ni daripada ketumbukan belakang. Jadinya Omar pun yang mahal-mahal bagi ke komando-komando tu. GGK, jenis muka conteng-conteng. Ha, belakang tu bawalah semboyan, adalah artileri, adalah susunan-susunannya. Ha, macam Wataniah PSTD, belakang sekali lah mungkin lampu-lampu pagar ke apa itu dapat. Contoh lah, rela lagi lah belakang dia adalah susunan dia. Tiba-tiba sampai kepada hadiah utama, mahkota Parsi nak bagi pada siapa? Datang Suraqah, dah tua lah. Omar, itu Alan punya. Marah orang. Engkau perang dok, minta buat apa? Buat apa munaknya? Eh, Nabi janji beri ke aku. Wah, oh, sedap sangat dia jual nama Nabi. Tuan-tuan Nabi dah tak ada, susah main petik nama. Eh, bukan petik. Bawa keluar. Surat ada. Wah, surat lunyai lah. Surat yang dia tanda tangan tengah padang pasir, dia simpan. Umar bila tengok surat menangis, bila baca menangis. Semua sahabat menangis. Kenapa menangis? Ya Rasulullah, panjang wawasan ya Rasulullah. Baru hijrah nak pergi Madinah, vision dia jatuh ke Parsi. Walaupun hasil tak dapat dia tengok dengan mata dia, tapi hari ini terbukti Suraqah bin Malik terima mahkota dia. Nangis semua sahabat. Itu yang orang Melayu dia guna perkataan Suraqah itu tak sesuai. Dalam bahasa gunakan Suraqah itu untuk menunjukkan nafsu Suraqah. Nafsu Suraqah itu ambil daripada Suraqah. Sebab kita pernah tanya kenapa ambil Suraqah itu Suraqah. Kerana Suraqah ni determinationnya kuat. Bangun jatuh, bangun jatuh. Tulis surat tengah pada dia Suraqah. Tapi macam konotasi tu agak negatif sikit. Kalau dapat diubah terpulanglah.
nafsu Abu Jahal ke. Janganlah sebut surakah, ini bahasa sajalah. Jadi tuan-tuan saya, inilah dia determination, keazaman yang kuat. Yang ini Sayyidina Umar Al-Khattab nak pada orang Islam, jadikan cerita hijrah supaya engkau ada mental juara. Mental juara. Kalau tak ada mental ini, macam mana engkau nak berjaya? Nabi kalau nak kira lemah, lemah. Tapi lawan sajalah. Orang sana kuat, okey, lawan saja. Yang penting semangat. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidupkan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lilah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup jadi hamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari, daripada hidup lebih baiklah mati. Kalau semangat sudah melipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Maka mari kita bersemangat yang sangat kukuh. Kalau semangat sudah kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh tidak akan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Justru itu, wahai orang muda, jom jadi orang berpendirian teguh. Duduk tegak amatlah kukuh, diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh dada pun penuh, ditipu didaya takkan terkecoh. Ayo, pendirian tegas, gagah, berani, taatlah sumpah, peganglah janji. InsyaAllah, kalau kita adalah semangat ini, kita boleh berubah menjadi orang yang hebat. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah kira-kira ceramah pada malam ini. Saya sipir berhenti ceramah ni mudah saya. Saya kira berapa orang mandang jam. Kalau 10 orang, saya berhentilah ceramah. Saya kira tadi ada 10 orang. Dah menengok jam, mana lama pula ustaz ni ceramah. Kata tadi sekejap saja. Jadi sekadar itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemulah kita di lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahzin a'malana wa wazzi arzakana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fi dini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.